Ternyata ada sambelnya dan ada saladnya juga. Udah penasaran dan udah super lapar. Guys, apa kabar semua? Ketemu lagi di video vlog gue, Nova Stars. Hari ini spesial, bukan ngecat mobil, tapi kita bakal nyobain makanan khas Timur Tengah yang ada di daerah Cibubur, tepatnya di Jalan Jambore Raya nomor 3 yang nyatu sama cucian mobil. Oke guys, nyampe juga, gue udah lapar banget. Doyan, doyan. Mbak, main orinya dulu. Pertama pertama bumbunya banyak, oke, bisa diterima lah sama semua orang. Untuk kalian-kalian yang belum nyobain, langsung datang sini cobain nasi mandi ala Bung Nova. Sambelnya gimana? Sambelnya aku belum coba. Oke, berikutnya coba ya. Itu harus makannya harus pakai sambel, Fer. Iya. Ambil. Ini kok di rumah sen, tapi nggak bisa gue juga habisnya. Tangkap, lalu ditangkap. Oke, lu coba ya. Ini bukan bagi pemirsa pecinta kuliner. Ini di Cibubur, letaknya Jalan Jambore ya. Kalau aksesnya gampang. Ini kambingnya enak banget. Gue aja pengen nambah lagi nih cuy. Yuk, coba buat you. Langsung datang aja deh, baru kasih testimoni. Kambingnya bau nggak, Fer? Kambingnya nggak bau kok. Dari masaknya bagus, perfect semuanya. Nah, sekarang makanannya udah nyampe depan mata gua. Ini kebab nasi mandi. Kalau dilihat dari berasnya itu asli dari beras Arab. Agak panjang-panjang gitu, ini penasaran kita cobain gimana rasanya. Rempahnya berasa banget. Cobain. Ini daging kebabnya. Terus kita cobain sambalnya. Enak banget, segar banget. Ini nama sambalnya apa? Salato. Oke, nama sambalnya Salato. Sambal tomat khas Timur Tengah. Kul hati sentar. Enak banget, recommended banget. Buat lo yang pengen coba, langsung datang ke sini. Sekarang gue pengen makan di Great Hill ya. See you guys.